Hai guys dan selamat datang. Hari ini saya berada di kedai flagship store Sennheiser yang bertapak di KLCC. Kedai ini menjual pelbagai variasi yang dikeluarkan oleh mereka dan hari ini Sennheiser Malaysia memperkenalkan model terbaru di pasaran iaitu Sennheiser HD820. Sebelum itu bagi saya jelaskan beberapa informasi tentang phone kepala yang anda mungkin dapat lihat sahaja. Ianya masih membawakan rekaan yang sama seperti HD800 series yang mana bersaiz besar dan tidak sesuai untuk dibawa ke tempat awam. Damping telinga yang lembut meletupi telinga dengan penuh, namun ianya bukanlah untuk menghasilkan bunyi daripada keluar semata-mata. Jika anda peminat phone kepala HD800 series, maka anda semestinya mengenali variasi ini terkenal dengan bunyi yang dinamik serta open back bagi memberikan hasil bunyi yang luas. Itulah kenapa phone kepala ini menjadi kegemaran buat peminat audiophile di luar sana. Tetapi kali ini Sennheiser membuat sedikit perubahan dan menaikkan tahap dalam industri audio dengan menyertakan close back pada variasi 800 series. Banyak persoalan yang timbul terhadap perubahan ini seperti masihkah audiophile di luar sana dapat menikmati bunyi seperti open back. Pertama sekali, headphone ini bukanlah bertujuan untuk menghasilkan bunyi close back. Oleh itu, jika anda dapat lihat, ia menyertakan transducer kaca sejenis Gorilla Glass 6 yang melengkung bagi memantulkan bunyi daripada masuk balik ke telinga anda ataupun dikenali sebagai humming. Dengan itu, hasilnya hampir sama seperti open back 800 series yang lain. Oleh kerana itu, phone kepala ini amat sesuai untuk mereka mahukan bunyi audio yang sempurna tanpa gangguan bunyi daripada luar. Contohnya bunyi yang dihasilkan daripada kipas, penghawa dingin atau lain-lain. Ia turut menyertakan wire balance proprietary 4.4mm gold plated bagi menyalurkan bunyi yang lebih baik berbanding biasa. Kemudian disambungkan kepada amplifier yang disyorkan oleh Sennheiser ini sendiri, iaitu HDV820 yang berharga RM12,990. Amplifier ini sesuai untuk digunakan bersama wire balance yang dibekalkan dan dapat memberi keperluan HD820 300 ohm. Hasil bunyi yang kurang distortion dan diolah sempurna untuk tugasan audio yang disalurkan. Model ini dikeluarkan dalam kuantiti yang sangat terhad, iaitu 10 unit sahaja di Malaysia. Anda boleh dapatkan Sennheiser HD820 pada harga RM12,490 dan buat masa ini, Sennheiser membuat tawaran sehingga RM11,900 sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya Fazil Halim untuk Amans. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.